What a wonderful world. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. It's Megan Kansai Junia. Yay, bagaimana kabar kalian semua? Aku harap kabar kalian baik-baik saja dan terhindar dari segala sakit penyakit apapun. Jadi guys, ini aku baru pulang dari kantor. Dan seperti yang kalian tahu bahwa hari ini mamamu comeback dengan lagunya yang berjudul Ayah, yang aku sudah sempat reakin teasernya kapan hari, minggu lalu ya. Kalian kalau belum lihat juga bisa lihat di YouTube aku. Dan hari ini tanggal 3 ya, ini tanggal 3 gak sih? Tanggal 3 November mamamu mengeluarin MV fullnya guys. Jadi setelah Dingga itu mereka ngeluarin yang Ayah ini. Nah yang tapi yang Ayah ini tetap di satu album dengan yang Dingga gitu. Jadi semacam yang Blackpink ngeluarin How You Like That, habis itu ngeluarin Lovesick Girls gitu kan. Ya itu. Dan mamamu itu konsepnya yang kali ini yang aku sempat reakin yang kemarin itu kayak beda banget daripada biasanya guys. Jadi itu yang kayak mamamu kan biasanya kayak seksi, terus hot, terus kayak ceria gitu gak sih modelnya, kayak ya warna-warna gitu lah. Nah sementara yang kemarin ini yang sempat lihat di teasernya itu modelan mereka tuh kayak ya seksi juga sih, cuman seksinya tuh lebih kayak ke gimana ya, kayak seksi gadis pesir gitu lah. Kalau kalian tahu pokoknya model-modelan gitulah, pokoknya Pocahontas juga ya, tapi pokoknya model kayak gitu. Dan aku suka banget kalau ada tema kayak gitu, soalnya kayak keren aja gitu. Dan aku suka warna coklat juga, jadinya kan boom gitu. Dan sebelum ke MVP-nya, kalian seperti biasa jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ke channel aku Karissa Eugenia. Dan kalian juga bisa follow Instagramku @karissaeugenia. Hey, thank you guys so much yang sudah nungguin reaction aku sampai sekarang ini dan sudah memfollow Instagramku dan subscribe YouTubeku. Terima kasih banyak. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita mulai langsung aja ke MV reactionnya, reaction Medok by Karissa. Okay guys, ini MV-nya udah aku siapin di HP aku seperti biasa. Dan ya, ini judulnya Ayah. Lucu ya, judulnya cuma 3 huruf terus Ayah gitu. Kok tambah kan kayak Ayah Indonesia gitu. Okay. Ini aku melihat ya seperti di teasernya ya, tempatnya ini lokasinya sama, terus juga modelannya sama seperti teasernya. Okay, kita langsung mulai aja play. Oh my god, penarinya. Wah, solar. Win. Aku suka banget Win pakai kayak gitu. Wow. 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 Tatapannya guys, ganas. Oh. Matanya Win, make up-nya. Wow. Moonbyul ini keren banget sih guys. Tomboy-tomboy gitu modelannya. Tapi cantik. Wasa. Ampun bos. Oh. Ini loh, aduh solar cocok banget kayak jadi Mulan gitu. Nadanya enak banget. Wow. Wih, rambutnya Solar mantap. Wih, Win lah dulu, aduh. Keren pol. Gila. Ampun. Wow, aku suka pol sama bajunya bahasanya itu. Lucu banget bulu-bulunya. I like baju bulu-bulu. Wow, Moonbyul aku suka banget stylenya. Wih, ini loh tambah cantik kan. Aduh, kayak gini ya ampun. Aduh solar, aduh. Panas guys. Panas juga. Wow.
Wow. Aduh, suaranya Solar, vokalnya enak banget, parah. Oh, nangis. Jangan nangis. Ini gak ada subtitle-nya ya, Mas Ian? Wow. 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 Oh, ada sih dikit sambung gitu make up-nya. Solar, apalagi tambah pakai baju merah kayak gitu, waduh, tambah hot dah. Wow, 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 wow. Wow. Oh, kalau 3D mah mantap itu. Kayak langsung menusuk hati. Oh. Wow. Dance break ya ini. Wow. Eh, dari sampai jadi kayak gini loh. Wow. Wow. Eh, gila. Kaget aku. Untuk mamamu ayah, menurut aku, waduh, ini lagunya enak, ini lagunya lebih enak daripada Dingga sih menurut aku, nggak tau ya, menurut kalian gimana? Kalau menurut aku sih aku lebih suka lagu yang ini daripada Dingga, soalnya lagu ini tuh gimana ya, kayak model-modelan santai tapi seksi tapi pelan tapi kayak ngebeat gitu, gimana yang jelasinnya? Tapi aku lebih suka lagu ini gitu. Terus kayak pagi bagian dance breaknya juga mereka gitu-gitu, aduh gila banget. Gila, karismanya keluar banget semuanya. Terus apa-apa meskipun mereka backgroundnya gak terlalu ganti-ganti gitu loh, backgroundnya tetap yang coklat itu atau merah itu, terus yang individualnya tetap yang seperti teasernya itu ya, masing-masing. Tapi mantap guys, 4 orang ini. Aku tuh ya dulu tuh sempat mikir gitu loh, mamamu itu kayak semacam adiknya 21. soalnya tuh gimana ya, sama-sama 4 orang kan, cewek-cewek, terus modelnya mereka tuh juga kayak garang-garang, apalagi kalau mereka pas di panggung tuh kayak stage act-nya tuh kayak dapet banget. Terus habis gitu kayak mereka tuh kayak kelihatan banget gitu loh, gak lip sync sama sekali, maksudnya kayak suara aslinya tuh bener-bener kayak keluar gitu loh. Jadi terus habis itu kayak Hwasan biasanya kan sering kayak ngajak penonton kayak come on let's go apa gitu, kayak wih cocok banget jadi adanya si L gitu. Aku pengen mereka duet. Aduh, itu keren banget sih, gila, oh my god, gak bisa berkata-kata lagi guys. Terus untuk tadi juga baju-bajunya tuh kayak seksi tapi keren gitu loh, wah pokoknya perfect lah, perfect guys. Aku suka banget yang ini, mereka comeback ini parah. Parah. Menurut kalian gimana? Kalian bisa komen di bawah ya guys ya. Untuk MV-nya mamamu dan untuk lagunya gimana, kalian bisa komen di bawah. Dan ya itu aja guys dari aku. Semoga kalian suka. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe untuk channel aku Karissa Eugenia. Karena selanjutnya bakal banyak lagi reaction-reaction yang bakal nge-reactionin. So ya, sampai jumpa di reaction selanjutnya. Apalagi besok ya, besok itu aduh mantap lah besok. Tahu lah pasti ada apa besok, comeback ke siapa ya kan. Oke okay guys, bye bye, see you. What a wonderful world.